Channel Runcina Darekot, channel solutif yang memberikan tutorial yang bermanfaat buat kalian semua. Selamat menyaksikan video ini, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, ketemu lagi di channel tutorial Runci Nada Rekod. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, aku akan nge-share ke kalian cara merunci bunga. Kali ini aku akan memberikan ilmu tentang merunci bunga melati untuk pengantin adat Sunda. Melati adat Sunda ini kita menggunakan bunga yang besar, yang masih putih ya, dan sebelum kita mulai merangkai bunganya, terlebih dahulu bunga melatinya ini kita pisahin batangnya, kita pitilin, kita pisahin antara bunga dan batangnya. Tujuan dipisahinya supaya untuk merangkainya itu lebih cepat ya, dan hasilnya lebih maksimal. Kadang bunga cempaka putih itu bisa lepas kalau ikatannya nggak kuat. Setelah seperti ini, lalu kita akan membuat tiba dadanya. Kita ambil satu bunga melati, kita tusuk dengan arah seperti itu dari atasnya ya. Lalu kita ambil lagi satu bunga melati, kita tusuk dari bawah. Setelah sejajar seperti itu, lalu kita tarik. Lalu kita kaitkan ya,
kita kaitkan, kita masukkan jarumnya untuk mengaitkan. Setelah itu kita ngambil satu lagi bunga melati, kita tusuk dari atas. Lalu kita tarik. Lalu kita kunci ya bawahnya. Kita kunci supaya tidak patah ya, supaya tidak amburadul runcingnya. Bunga sundo ini ke atasnya berjumlah 18 sampai bawah sama ke atas, itu tekniknya nanti sama ya seperti dalam video itu. Demikian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kurang paham, mohon diputar pelan-pelan tanpa di skip. Ditunggu komenannya, kritik dan sarannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Ronce Nada Record ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi supaya bila kita ada tutorial baru, kalian cepat tahu ya. Kurang lebihnya video ini aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.